Nanteng ya. Juara apa, Pak? Untung ngarane rezeki ya, Pak. Ini lomba. Kategori apa, Pak? Kategori perorangan. Perorangan ya? Iya. Ini apa, Pak? Keunikannya apa gitu sehingga Bapak juara gitu? Ya, mungkin kalau ini kali Bu ya. Ini yang pada Jakarta ini anak-anak semua pada masuk sini pada tangan. Pada senang pada mungkin. Ya unik atau gimana, Pak? Itu modalnya berapa, Pak, bikin itu? Ya, paling kurang 50.000. Misalnya semuanya pakainya barang-barang bekas semua itu yang berapa lama, Pak, bikin? Ya pas mungkin sebulan, kata dia pakai yang biasa Bu, jadi nggak pakai yang ini, pakai yang corong biasa. Pas mau diajak lomba emang saya harus pakai kayak gini, Bang. Jadi mah pakai yang itu mah udah lama yang itu. Itu dua kali bikin, udah lama yang pertama udah bikin, pas ada lomba saya lupa lagi kayak gini. Untuk persiapan bikin ini berapa lama itu, Pak, yang kedua ini, yang juara satu ini? Yang kedua, ya paling masa 3 harian lah. 3 harian ya? Karena cuci tangan pakai sabun dengan kreasi mereka, dan itu dilombakan, seperti tadi sudah kita umumkan para juaranya, dan mereka swadaya, walaupun kemudian para juara mendapatkan hadiah. Uang pembinaan, namun kita ingin gali bahwa mereka punya potensi yang tinggi dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.